zikir kita kok gerak-geriknya Allah itu sendiri, wajar nak minta pahala. Nah, berzikir kita cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu izin Allah atau bukan? Ya, izin Allah. Dan magih rasa zikir, gerak zikir itu Allah atau bukan? Yang menggerakkan lisan itu Allah atau bukan? Lalu pantaskah seorang hamba meminta, ya Allah, aku sudah berzikir, tolong mudahkan rezekiku. Pantas tak? Tapi bagi seorang hamba, ya Allah, inilah rezeki yang sebenarnya. Rezeki bisa diizinkan menyebut nama engkau. Itu namo diturunkan ke gunung-gunung Lansor. Itu namo diturunkan ke ombak, ombak itu naik, jadilah tsunami. Itu namo diturunkan kepada pohon, pohon kenepotuh. Itu patuh, ada pohon, pohon kelapa kenepotuh, nah, disambar kalimah itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika terjadi petir, bacalah la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Petir tidak mengenai orang yang berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Jibril wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati mutawaffin wal karimin wal 'aliyyin wa ila immatil qurra wa ashabil Quran wa khususun shaykhina Syekh Dahlan wa Syekh Abdul Rahman وسادتنا النقشبندية والسمانية والشطارية والشاذلية والقادرية وجميع طرق الصوفية على الفاتحة اللهم لنا بسم الله يا ابن ربي يا نسيم سلام سرود غنينا وامتحنا الحمد لله رب العالمين الذي جاء بنبي عظيم سيدنا محمد الذي كان خلقه عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك ونسألك رضاك يا ربنا في كل حين وحال برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين yang sama-sama kita cintai hormati guru kita Syekhi wa Mursidi Maulana Muhammad Kasril Al-Khalidi An-Naqshbandi Mata'ahullah fi hayati. Semoga Allah membahagiakan beliau sepanjang hayatnya, memudahkan semua urusan beliau, dan menjadikan para murid murid tambah sayang, tambah beradab, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah Zatul Ahad, maka Allah mengirimkan hamba paling terpuji Sayyidina Ahmad. Allah Allah utus dalam bentuk jasad, fa asbaha Muhammadan, maka menjadilah ia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini nikmat paling besar di alam semesta, nikmat bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para nabi-nabi terdahulu berdoa menjadi umat beliau, tapi tidak semua dikabulkan, hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basawa seminang Pak. Nang kelomak aja. Sutrompe. Tak sarap anak. Sugodong lah. Kaji kita kaji dasar-dasar aja nak.
dasar kita kan Al-Quran. Ya. Iya nak. Dasar kita Al-Quran. Dalam Al-Quran, ayat yang besok kita baca sebelum orang naik azan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya. Itu surat Al-Ahzab. Ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Dalam bahasa Arab, inna itu litaukid. Ya. Sesungguhnya Allah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan begitu, harusnya seorang yang beriman langsung pasang telinga, pasang hati. Ya, langsung pasang telinga, pasang hati. Sebab yang mempunyai alam semesta sedang mengumumkan apa yang sedang dia lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Yusalluna, bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami belum menemukan penjelasan satupun bahwa Allah berselawat khusus kepada Nabi Adam. Tak tahu, kalau ada Buya, tolong sampaikan kepada kami. Siapa tahu kami tidak tahu. Ya. Kepada Nabi Nuh pun tidak. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Musa pun tidak. Nabi Isa pun belum. Lalu, satu-satunya ayat yang menyebutkan Allah berselawat kepada sang Nabi, An-Nabi di Quran itu pasti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di Quran itu, Nabi, dia di alif lam, An-Nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau cuma Nabiyin, itu ada banyak Nabi. Jamak. Apa maknanya? Salawat itu fi'ilnya Allah. Bukan fi'ilnya kita. Fi'il berarti perbuatan. Maka orang bersalawat, kalau ini faham, salawat itu tarekat paling cepat, paling copek. Ini mereka orang godong ngecek copek. Inilah jadi capek lah ya. Tarekat jalan paling pendek, paling dakek, paling copek batuhan. Itu jalan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kalau zikir, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha. Hai orang beriman, sebutlah nama Allah. Tak ada pembukaan, sesungguhnya Allah berzikir. Ada ayat fazkuruni azkurukum, sebut nama aku sebut engkau. Tapi khusus salawat, Allah mulai dengan dirinya. Allah memulai salawat ke dirinya. Apa arti salawat? Salawat itu dari kata salla yusalli. Ay isalur rahmah, menyampaikan rahmat, kasih sayang. Itulah artinya salawat. Jadi apa arti salawat? Menyampaikan kasih jo sayang. Dan orang yang mendapat sayang Allah pasti wali Allah. Ya nak? Yeah. Jadi siapa wali Allah? Orang yang mendapat sayang Allah. Siapa yang dapat sayang Allah? Tentu orang yang kenal kepada Allah. Siapa yang kenal kepada Allah? Orang yang kenal kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diizinkan dekat sedekat dua busur itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau awak berabitah ke Nabi, itu langsung dekat ke Tuhan. Tapi kalau berabitah ke guru, enggak. Masih banyak guru-guru di belakang. Maka rabitah itu pada dasarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dek rasul berabitah ke Nabi belum muncul, belum terbit. Maka si murid disuruh berabitah kepada guru. Apa sebab? Berkatalah dulu abah guru sekumpul, beliau ku punya tarekat 27.
dan yang paling mahir tarekat Samaniyah. Apa kata beliau? Hakikatnya para aulia itu adalah nabi. Tapi aulia bukan nabi. Ha, maksudnya para aulia itu pewaris-pewaris Rasulullah yang diwariskan mereka kan hakikat kenabian. Betul enggak? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi, bukan para rasul. Kalau para rasul membawa syariat, para aulia tidak membawa syariat baru. Yang ada cuma ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Itu dibawa oleh para aulia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara Allah, bakok sulit murid merasukan kebesaran Allah tu dek kurang mengenal orang yang paling kenal kepada Allah. Jadi ketika dibacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, oh berarti adalah salat malaikat. Kalau kecil orang lama beso ya, beda. Anak kinilah perbedaannya. Apa besonyo? Salawat Allah je salawat malaikat. Kalau Allah menyampaikan rahmat, dan rahmat itu adalah inti dari sifat Allah. Jadi sifat Allah, semua dari sifat Allah itu tergabung dalam satu kata, rahmatan. Rahmat. Sedangkan sang Nabi Muhammad itu bernama rahmatan lil alam, maknanya itu. Maka bakalamlah guru kita yang sedang membuat dulu, tiadalah Muhammad kecuali sifat Allah, kan gitu. Itu bahasa orang mabuk. Kalau bahasanya dirapikan, tiadalah Muhammad kecuali dia tajallinya rahmat, sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ah, maksudnya dengan Nabi Muhammad lah Allah menyayangi satu biji zarah di alam semesta. Jadi kalau ada satu helai rambut di badan, satu sel yang ada dalam tubuh, satu tetes darah di dalam badan, itu berkat kasih sayang Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau model itu, banyak ada utang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan dan membawa kini itu, ha? Itu bisa duduk berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawatnya malaikat, itu doa dan istighfar. Tapi le mendoakan istighfar lo malaikat untuk Nabi? Tidak. Malaikat hanya mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, sampaikanlah rahmat Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz salawat macam-macam. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, coba perhatikan dahsyatnya salawat. Salawat itu bisa menggandakan zikir. Jadi kalau orang zikir sendiri, maka Allah balas untuknya sendiri. Tapi kalau mereka bersalawat sekali, salawatnya dileburkan dalam nur Sayyidina Muhammad SAW, lalu dilimpahkan 10 kali dari nur itu sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat akhlaknya akan lebih lembut daripada yang tidak bersalawat. Sama-sama ahli zikir, yang cek zikirnya banyak, yang kedua salawatnya banyak, maka yang bersalawat itu akan lebih lembut dan halus, akan lebih penyayang daripada dan tidak bersalawat. Ketika disebut sallallahu ala Muhammad, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Tiadalah hamba kecuali hamba itu fi'il perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebut sallallahu ala Muhammad,
Itu seakan seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku leburkan diriku, fiilku, perbuatanku, kudrat iradatku dalam kudrat iradat engkau. Aku leburkan fiilku, perbuatanku dalam perbuatan engkau. Sehingga tiadalah yang bersalawat ini kecualilah engkau. So, kalimatnya sallallahu, yang bersalawat itu adalah Allah. Tidak awak. Kita tidak pantas bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersalawat itu adalah Allah itu sendiri. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, bersalawatlah kamu. Itu maksudnya apa? Kalian ikutilah salawatnya Allah kepada kekasihnya An-Nabi Muhammad SAW. Kalian leburlah salawat kalian dalam salatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira, kalaulah sadar kita salawat ke salawatnya Allah, pantas nak orang salawat minta kayu. Ya salawatnya. Lai salawat inyo je tu. Lai salawat kita juga tu. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Baca 400 supaya kayu. Enak? Itu ijazah yang lepek. Kira-kira lai pantas meminta kayu jo salawat kita tu. Yang bersalawat siapa tadi? Allah. Lai ada di tubuh kita suatu perbuatan luput daripada izin Allah. Lihat nak? Ketika seseorang bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang itu sedang diundang oleh Allah masuk ke dalam fiilnya, perbuatan. Itu yang disebut fana' fil af'al. Mencapai fana' fil af'al itu kalau orang pakai zikir lama. Tapi kalau pakai salawat, barunya salawat langsung fana'nya. Amin ya Allah. Kalau faham. Kalau maka naiklah dari makom salawatnya beo, burung beo, kepada salawatnya seorang mukmin dan arif, mukmin yang kenal hakikat salawat. Selama kau dek suara guru rancak, kok salawatnya salawat puluh, nyu salawat salawat puluh. Ah, kini naikkan. Tiadalah aku mampu bersalawat kecuali engkau yang mensalawatkannya, ya Allah. Fana dah tu. Dan fana dalam keadaan sadar itu lebih tinggi daripada fana tidak sadar. Ya, orang karam dalam kalimah tapi inyo masih sadar, itu lebih tinggi daripada orang karam dalam kalimah dan hilang kesadarannya. Sebab kalau hilang kesadaran, ketika inyo sadar tidak bisa nyembo oleh-oleh dari langit. Nah, itulah kejadian banyak orang. Apa sebab? Tidak bersolawat dan tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah kawan kami, "Warek ni ujian orang tarikat kena." Ya warek. Bugi. Ya bugi. Berat nak ujian bertuhan tu. Ya. Berat itu kano kapal kita ketek. Ombak mah ditiju. Jadi supaya ujian tu tak terasa, besarkan kapalnya, nanti ombak tu tak terasa. Baca orang besarkan kapal, tak mungkin kecuali dalam latihan memfanakkan diri dalam fiilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar tu kalau dihitung-hitung 300 ulang, mereka mungkin melawan seribuan orang. Sebab mereka itu sudah fana. Wa ma ramaita iz ramaita, tiadalah yang melempar kecuali Allah lah yang melempar. Wa ma ramaita, dinafikan, tiadalah engkau yang melempar. Iz ramaita, tapi diisbatkan juga pada saat engkau melempar. Apa maksudnya? Tiadalah pada hakikatnya engkau melempar di saat engkau melihat dirimu melempar. Tiadalah sebenarnya yang bersolawat itu di saat seseorang sedang bersolawat. Walakinallaha rama, tapi pada hakikatnya Allah lah yang melempar. Pada hakikatnya Allah lah yang bersolawat. Maka beruntungnya seorang hamba dan bersolawat. Apa untungnya?
kurang itu disertakan dalam fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tidak pernah sebenarnya bersolawat, tapi kita disertakan dalam solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu siapa Allah, afalnya Allah, perbuatannya Allah. Kalau kita perbuatannya Allah, maka Allah ketika bersolawat dilibatkannya lah hamba. Beruntunglah si hamba itu dilibatkan. Maka cukuplah pahala balasan bagi orang bersolawat ketika ini disebut ahli solawat di sisi Allah. Ya. Itu yang pertama. Lanjut tak? Kok lu nanang ngangik begini? Masih nabi besok lho pak? Dan kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang dari diri kamu, maksudnya dari bangsa kamu. Dalam satu kiraat, min anfusikum, dari orang yang terbaik dari kamu. Rasulun, seorang rasul. Ya. Rasul itu salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ada yang lain, Azizun. Itu nama rasul. Azizun alaihima anittum. Sungguhlah berat bagi dia, ma anittum, apa yang engkau rasakan. Apa ciri-ciri Nur Muhammad sudah berdiri terang-benderang di dalam diri? Maka kita mulai sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mohon maaf, lebih sering prihatin dengan satu kondisi peristiwa, padahal peristiwa-peristiwa kemanusiaan itu setiap hari terjadi. Sudah sekian tahunnya, apalagi bulan puasa petang sampai hari raya, di Sudan itu perang saudara terjadi. Di Nigeria begitu. Di Mali begitu. Di Suriah saudara membunuh saudara, sesama muslim membunuh sesama muslim. Ya. Di Lebanon hampir setiap minggu itu ada bom besar. Di Yaman kini tidak ada presidennya. Kan kawan-kawan kita banyak yang berangkat ke Yaman. Kok Buya Abdurrahman kok paling sering ke Yaman. Tidak ada presidennya. Termasuk kini di Palestina. Jadi kalau ingin kita ingin sayang kepada, ingin donasi, harusnya tiap bulan kita donasi. Sebab banyak saudara kita sedang sengsara. Ya, peristiwa kemanusiaan itu setiap hari. Tapi aneh, kita baru ingin membantu dan jauh, dan dakek tidak dibantu. Ya, dan jauh dibantu, dan dakek tidak dibantu. Ya. Kalau orang yang sudah terbit Nur Muhammad dalam kalbunya, azizun alaihima anittu, sungguh berat baginya apa yang engkau rasakan. Jadi Rasulullah itu tidak tega juga itu. Rasulullah itu ketika disuruh masuk surga, tidak masuk itu. Dipikirkannya orang yang sedang dihisap, yang sedang ditimbang. Kira-kira kalau kita dibukaan pintu surga, langsung masuk kan? Iya, langsung masuk. Lupa. Maka tidak bisa jadi wali Allah yang khasah, hanya bisa menjadi wali am. Wali Allah yang khasah itunya mulai memikirkan sahabat-sahabatnya, tidak egois. Kalau wali Allah am itu abidin, ahli ibadat yang dicari pahala, ujungnya masuk surga. Betul tidak itu? Betul. Tapi wali Allah khasah adalah khawasul khawas, itu mereka memikirkan saudaranya, azizun alaihima anittu, ya, harisun alaikum, menginginkan kebaikan untuk kalian. Cobalah lihat ya, pemimpin-pemimpin surah-surah itu setiap hari mendoakan muridnya, setiap hari mendoakan murid, ya Allah tolong sayangi muridku, ya Allah tolong kirimkan nur kepada muridku, ya Allah tolong bukakan mata batin muridku, ya Allah tolong sampaikan rohani muridku kepada engkau. Lihat ada orang gaik murid itu nak? Lihat ada orang gaik
mendoakan anak menderita. Maka dalam bab rohani, asyaihu muqaddamun alal walid. Silakan buka kitab Imam Sya'rani dan imam-imam yang lain. Guru itu secara adab lebih tinggi pada ayahanda, ibunda. Walaupun secara hukum, hukum yang diturunkan dalam Al-Quran, wasainal insana biwalidayhi ihsana, maka disebutlah ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Ha, yang kini jadi orang gaik lah punya anak. Lihat doa mendoa anak menitu nak. Ya Allah, hambamu engkau titipkan anak. Tolong jadikan dia kekasih Allah. Tolong masukkan kalimatullah dalam kalbunya. Lihat doa. Rasanya indah. Sekolah lang yong. Udah sekolah lang aku jong suat. Ya. Jadi anak awak sudah sekolah untuk apa? Untuk kerajaan. Ya nak? Kuliah lang yong. Nak kuliah nak kerja dia maksud. Itu bahasa. Bahasa menyuruh kuliah untuk apa? Supaya anak nanti bekerja. Itu bahasa orang gaik kepada anaknya. Lain dengan guru mursyid. Guru mursyid kalau punya anak, punya murid, apa yang diajarkan? Wahai ananda, sebutlah nama Allah di kalbu supaya Allah melirikmu. Bersalawatlah kepada kekasih Allah supaya Allah melimpahkan 10 salawat kepada engkau. Bacalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jangan zikir ingin jadi guru, jadi syekh, jadi mursyid. Berzikirlah hanya karena bertujuan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mahdu orang tua mana itu. Ya? Maka kesejatian sifatnya orang tua ada pada guru mursyid. Itulah ciri-ciri azizun alaihima anittum harisun alaikum. Dan di situ disebutkan bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman sangatlah dia rauf lembut, sangatlah dia rahim sayang. Rauf rahim aziz itu sifat dan nama Allah, kini disebut sebagai sifatnya dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita berkaidah dari sifat-sifat dan nama Allah itu sebagian besar itu disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sifat-sifat zat seperti Ahad. Rasulullah itu bernama Ahmad. Ya, tidak disebut Ahad. Ya. Maka kalau disebut Bismillahirrahmanirrahim, nah, aku penutup kaji. Dah pendek tak panjang, celaklah aku. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan Allah. Tapi tiadalah engkau paham Rahman dan Rahimnya Allah kecuali dengan Rahman Rahimnya Rasulullah SAW. Maka perbedaan Rahman Rahimnya Allah pakai alif lam, Rasulullah ditiadakan alif jo lam. Maka Ar-Rahman Rahim itu tetap Allah, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidaklah mampu dilihat oleh seorang hamba. Ada yang pernah sebut Tuhan nak? Boleh tak kena nak? Boleh ingat sebut Tuhan tu? Hah? Pernah yang ingat? Ada yang ingat ketemu Allah? Bersobok je Tuhan. Ya. Ada? Dalam roh. Dalam, boleh tukar nak? Dalam roh. Boleh tukar nak? Melupun. Eh, mursyid lupa lah situ. Tanyalah ke beliau-beliau, nak mursyid-mursyid tu, boleh tukar nak? Kalau je kau nak terkenal tu, je kepala aku. Apa sebab? Umur kepala awak, semuanya badan. Ya. Bila dah lahir dah? 16 Oktober. 16 Oktober tahun? 71. 71. Ah, segitulah umur utak utak kita, kepala kita. Kalau ju kepala mengingat Tuhan, tak sampai. Apa sebab? Umur kepala utak kita baru sekian puluh tahun. Sedangkan Allah sudah ada jauh sebelum itu.
Maka kalau disebut mengingat Allah, yang ada kini baru beraja-raja menyebut nama Allah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah. Itu menyebut-nyebut. Yang mengingat itu cuma satu yang bisa. Ruh yang dulu pernah bertemu di alam arwah. Nah, lebih bisa masuk ke alam ruh itu. Bisa nak mengembalikan reuninya balik. Itulah orang disebut zikir. Zikir secara harfiah mengingat. Yang diingat. Sehingga adalah orang ditolong itu dulu kan. Tentu diangku siya Tuhan tu. Tuhan tu hitam. Picir yang matuh di kolam nampak. Itu Tuhan. Na'udzubillah min. Min dalik. Awak mengona Tuhan. Jawa mengona Tuhan. Tak bisa jiko. Aku orang kalau mengona Tuhan jiko banyak mengonanya. Itulah asbab apa sebab orang minta pulang kalau suluk. Itulah asbab kalau kita zikir pikiran kita banyak. Ya nak? Baru picing matu lah banyak nanti bu. Buka matu nak nanti bu. Ya mana itu? Baru diangkat takbir banyak nanti bu. Pikiran tu macam-macam. Apa sebab? Sebab kita berzikir dengan otak. Otak kau bisa memikirkan banyak hal. Berzikir, hatta berzikir dengan kalbu hanya muncul tenang. Kalbu pun belum tidak ingat Allah. Kalbu hanya mampu menyebut-nyebut nama Allah. Bernamalah zikir kalbu atau zikir khafi. Khairu dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir nan tersembunyi. Itu pun baru menyebut Allah, Allah di dalam. Itu baru menyebut namu. Nan punya namu? Lah itu kena. Tak bisa. Jadi setinggi-tinggi kaji orang kini, rata-rata terjebak di situ. Dianggap kalau lagagah zikir kolbu, latifah nan tujuh, nafi isbat, bisa wukuf alagahna. Padahal itu baru engkau yang berzikir. Fadzkuruni. Baru engkau yang berzikir. Belum azkurkum. Yang mampu mengenal Allah itu cuma Allah itu sendiri. Tapi diberilahkanlah itu hak kepada ruh. Yang bisa mengingat tanalah itu. Tanalah itu. Apa sebab akal tidak bisa membayangkan kalau tidak pernah dicolik. Laisa kamislihi syai. Aku bapa ibu yang makan Allah. Fazkuruni secara zahir sebutlah aku. Ingatlah aku. Tapi secara maknawi lenyapkanlah dirimu dalam mengingat aku sehingga engkau menyaksikan aku yang mengingat diriku sendiri melalui dirimu. Sehingga engkau sadar, engkau tiadalah menyebut namaku kecuali engkau tahu zikirmu itu adalah perbuatanku. Jadi kalau awak baca la ilaha illallah, itu Allah sedang menggarikkan kita baca la ilaha illallah. Aduh sadar di situ baru yang disebut zikir. Jadi berkatalah imam wali kutub di zamannya, al-imam ya, Ismail al-Ansari ya, atau beliau al-Harawi ya, dalam kitab Manazil Sa'irin ya. Apa kata beliau? Zikir ko ada tiga. Ada zikirnya hamba, inyo sadar inyo berzikir, awak nang zikir, julisannya, juzohirnya. Cekau-cekau zikir tahlil lah. Alhamdulillah la ilaha illallah. Ya, zikirlah kita sama-sama. Itu zikirnya hamba. Adonan kedua, zikir khafi, zikir batin. Ya, picingkan mata, tungkai lidah kaleng langit, sebut nama Allah. Itu zikir khafi. Iko lebih tinggi daripada nan pertama. Tapi kata beliau pendek kaji, ya, karena kitabnya panjang. Zikir dan ketiga, iko yang paling penting. Zikirnya seorang hamba, dia sadar tiadalah dia yang berzikir kecuali Allah melibatkan dia dalam fiilnya Allah.
tiadalah hamba itu berzikir kecuali dia melihat yang berzikir saat itu adalah Allah. Jadi kesadaran seorang hamba bahwa zikirnya itu adalah gerak-geriknya Allah, itulah zikirnya sebenarnya. Kalau waklah sadar zikir kita kok gerak-geriknya Allah itu sendiri, wajarnya minta pahlu. Nah, berzikir kita cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu izin Allah atau bukan? Ya, izin Allah. Dan magih rasa zikir, gerak zikir itu Allah atau bukan? Yang menggerakkan lisan itu Allah atau bukan? Lalu pantaskah seorang hamba meminta, ya Allah, aku sudah berzikir, tolong mudahkan rezekiku. Pantas tak? Tapi bagi seorang hamba, ya Allah, inilah rezeki yang sebenarnya. Rezeki bisa diizinkan menyebut nama engkau. Itu namo diturunkan ke gunung-gunung Lansor. Itu namo diturunkan ke ombak. Ombak itu naik, jadilah tsunami. Itu namo diturunkan kepada pohon. Pohon kena potuh. Itu potuh. Ada pohon pohon kelapa kena potuh. Nah, disambar kalimah itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika terjadi petir, bacalah la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Petir tidak mengenai orang yang yang berzikir. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang kenal Allah, saudara-saudariku, nah mulailah kita menyadari nikmatnya kini berzikir, kiranya kita diizinkan menyebut nama Allah. Dan ada sesudah itu cuma satu, syukur. Tak ada minta-minta dan aneh-aneh lagi. Tidak minta keramat lagi. Tidak minta pahala lagi. Bahkan tidak minta ketenangan. Kalau zikir khafi yang diminta tenang. Tapi kalau zikir dan ketiga itu, tidak dagih tenang, dagih tenang, tetap berzikir. Apa sebab? Tuhan kita bukan ketenangan. Tuhan kita Allah. Ya. Rezeki, rezeki mudah, rezeki payah, tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah ya pengantar seketek bagiku bahwa zikir kita hendaklah sampai kepada kesadaran yang menyebut saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kesadaran akliyah, nanti akan diberi kesadaran rohani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmatu Allah. Usai sudah kajian kita kali ini, semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak, Ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak, Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Ussikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.